Perbincangan kita pada pagi ini masuk kepada hadis yang itu surat berapa? 48. Masuk kepada hadis yang kedua. Daripada Abu Sa'id, iaitu Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Hudri. Dia lebih dikenali dengan Abi Sa'id Al-Hudri. Ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa ada beberapa orang daripada kaum Al-Ansar datang meminta sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu pada mereka itu. Kemudian mereka meminta lagi dan beliau pun memberinya sehingga habislah harta yang ada di sisinya. Kemudian setelah habis membelanjakan segala sesuatu dengan tangannya itu, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa sahaja yang membawa kebaikanmu tidak akan aku sembunyikan daripada kamu. Dan sesiapa yang memelihara kesopanan dirinya, Allah akan memelihara kesopanannya. Dan barang siapa dan sesiapa yang berasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dan sesiapa yang berlatih sabar, maka Allah akan mengurniakan kesabaran. Tidak ada seorang pun yang mendapat kurnia, yakni pemberian Allah yang lebih baik atau lebih daripada kesabaran." Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Alhamdulillahi wa kafa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina al-Mustafa wa ala khatimihim wa akramihim wa ashrafihim habibillahi wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين يا رب العالمين. حضرين حضرات Muslimin, muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, para jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kita rafa'kan dan panjatkan dengan setinggi-tinggi syukurnya kita kepada Allah di atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang pertama, nikmat iman. Allah masih lagi memberikan kepada kita kesedaran dan memberikan kepada kita suatu pengetahuan bahawa sesungguhnya kita adalah merupakan hamba kepada Allah. Allah minta kepada kita bila mana Allah menyebut secara umum dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas sekali ayat itu Allah sebut kepada seluruh manusia sama ada beriman ataupun tidak. Allah memanggil mereka, wahai manusia, ya ayyuhalladzina ya ayyuhannasu ubudu rabbakum, sembahlah kamu semua akan Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu,
Mudah-mudahan kamu akan memperolehi darajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beramal dan kita berusaha dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan, tidak lain kita berusaha untuk mencapai darajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mudah-mudahan dengan takwa yang berhasil kita perolehi semasa kita berada di muka bumi Allah ini adalah merupakan penyebab untuk kita menjadi orang-orang yang dikasihi dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, syukurlah kita kepada Allah, banyakkanlah kita mengucap pujian alhamdulillah, tahmid kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Nikmat kesihatan, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kerana ramai lagi di kalangan manusia pada hari ini yang ditimpa dengan pelbagai bentuk penyakit, tapi Allah masih lagi memberikan ruang kepada kita sihat yang membolehkan dengan kesihatan kita untuk menghadiri majalisil alim, menghadiri akan majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita perolehi akan diberikan pahala oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan diri kita untuk kita terus beramal dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari dan kecapi ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti mana biasa, sebelum kita memulakan pengajian kita ataupun perbahasan dalam hadis Riyadhus Salihin ini, marilah sama-sama kita memulakan dengan berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbincangan kita pada pagi ini masuk kepada hadis yang ke surat berapa? 48. Masuk kepada hadis yang kedua. Pengajaran daripada hadis yang pertama kita dah ambil ke belum? Sudah? Belum? Okey, secara ringkasnya saya akan cuba ulang semula di antara pengajaran-pengajaran yang disebut. Okay. Yang pertama di antaranya tentang kelebihan wuduk, saya rasa kita telah pun bicarakan. Dan yang kedua tentang kelebihan berkaitan dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ada terdapat di dalam hadis tersebut. Sementara yang ketiga disebutkan, iaitulah galakkan untuk memperbanyakkan solat, itu juga adalah merupakan di antara amalan-amalan yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kenapa? Kerana solat itu adalah merupakan hubungan yang paling erat di antara seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah, dan sebab solat itu adalah nurun, cahaya, yadhi'u lil muslim, dia akan sentiasa memberikan cahaya terhadap orang-orang Islam jalan yang selamat dalam mengharungi kehidupannya di dunia. Dan begitu juga dengan solat, dapat mencegah akan segala bentuk kemungkaran dan memandu seseorang itu ke arah kebenaran, serta menghalangnya daripada melakukan sebarang bentuk perkara-perkara yang dapat menghancurkan dirinya. Selain daripada itu, di dalam hadis yang telah pun kita bicarakan yang lalu, itu juga menyebutkan tentang galakkan agar memperbanyakkan sedekah. Kerana sesungguhnya sedekah itu adalah bukti yang menunjukkan tentang keikhlasan akan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wasidquh, dan juga kebenaran yang ada pada dirinya.
Nak membuktikan dia sebagai seorang Muslim, seorang yang beriman, dibuktikan dengan harta. Maknanya sanggup untuk mengorbankan hartanya di jalan Allah. Sebab memang Allah jadikan dalam kehidupan manusia ini salah satu sifat yang paling payah untuk dihilangkan dalam diri manusia, iaitulah minat dan cintanya kepada harta benda yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan. Baik, selain daripada itu juga diterangkan tentang fadli sabri, tentang kelebihan sabar, juga ada dalam hadis yang juga telah kita bicarakan. Dan kemudian antara lain disebutkan juga Al-Quran huwal masdarul awwal, bahawa Al-Quranul Karim itu adalah merupakan sumber yang pertama bagi seluruh hukum-hukum syarak. Sesiapa yang berada dalam keadaan ragu-ragu, sesiapa yang berada dalam keadaan jahil, maka Al-Quranlah merupakan panduan untuk menyelesaikan segala keraguan dan kejahilan yang ada pada dirinya. Baik, dan di samping itu juga Al-Quran adalah al-marja', tempat rujukan, indat tanazu'i, ketika berlakunya percakaran, ketika berlakunya perselisihan, penyelesaiannya adalah dengan Al-Quranul Karim, wa huwa dusturul muslim, dan sedang Al-Quran itu adalah merupakan panduan ataupun undang-undang bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selain daripada itu, dalam hadis tersebut juga di antara pengajaran yang boleh diambil, al-muslimu yas'a listifadati min umrihi fi ta'atillah. Seorang muslim, mereka hendaklah berusaha untuk mengisi umurnya itu dengan perkara-perkara yang berfaedah di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Memang itu kerja bagi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu ustaz, bila masanya kami nak mencari harta, kami nak mencari rezeki? Mencari rezeki juga merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam diajar kepada kita agar jangan meminta-minta. Dan Rasulullah menyebut al-yadul ulya khairum minal yadis sufla wa bada' biman ta'un. Tangan yang berada di atas itu lebih baik daripada tangan yang berada di bawah. Dan mulakanlah saraan itu dengan orang-orang yang berada di bawah saraan ataupun di bawah jagaannya. Baik, itu di antara beberapa pengajaran-pengajaran yang dapat kita ambil jelas daripada hadis yang pertama dalam bab sabar. Kemudian kita melihat tentang hadis berikutnya, iaitulah hadis daripada Abi Sa'id Al-Hudri. Wa an Abi Sa'id ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma 'indah faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in biyadih ma yakun 'indi min khairin فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ أَطَاءُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ أَطَاءً bukan i ya, itu menjadi maf'ul. Mafulum bi. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri muttafaqun alaih. Daripada Abu Sa'id, iaitu Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Hudri, dia lebih dikenali dengan Abi Sa'id Al-Hudri. Ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa ada beberapa orang daripada kaum Al-Ansar datang meminta sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu pada mereka itu. Kemudian mereka meminta lagi dan beliau pun memberinya sehingga habislah harta yang ada di sisinya. Kemudian setelah habis membelanjakan segala sesuatu dengan tangannya itu, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sahaja yang membawa kebaikanmu tidak akan aku sembunyikan daripada kamu. Dan sesiapa yang memelihara kesopanan dirinya, Allah akan memelihara kesopanannya. Dan barang siapa dan sesiapa yang berasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dan sesiapa yang berlatih sabar,
maka Allah akan mengurniakan kesabaran. Tidak ada seorang pun yang mendapat kurnia, yakni pemberian Allah yang lebih baik atau lebih daripada kesabaran. Hadis ini memberi pengertian bahawa kesopanan diri dan kesabaran itu terjadi dengan adanya latihan dan usaha perjuangan melawan hawa nafsu. Tidak semata-mata datang tanpa adanya usaha ikhtiar. Dan Allah di samping ikhtiar usaha kita itu akan membantu sehinggalah terlaksana, sebab kejadian manusia mempunyai bakat untuk menerima kebaikan dan kejahatan hampir bersamaan. Kerana itu agama menggalakkan manusia supaya berjihad melawan hawa nafsu kejahatannya justru untuk kepentingan dirinya. Baik. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nak bacakan sedikit tentang sejarah kehidupan Abi Sa'id Al-Khudri. Sebelum kita melihat tentang konten ataupun isi kandung yang terdapat di dalamnya. Jadi Abi Sa'id Al-Khudri ini dia adalah merupakan bapanya bernama Malik, Abuhu Malikun, wa syahida Abu Sa'id Al-Khandaqa wa bai'at Ar-Ridwan. Dan Abi Sa'id Al-Khudri ini sempat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertamanya dalam peperangan Khandaq, dan yang kedua Abi Sa'id Al-Khudri sempat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Ar-Ridwan sebelum berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Ini Abi Sa'id Al-Khudri. Dan kemudian beliau memiliki saudaranya, mempunyai saudaranya seibu yang bernama Qatadah ibn Nu'man Al-Zafri. Qatadah ibn Nu'man Al-Zafri ini siapa? Qatadah ibn Nu'man Al-Zafri ini salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang turut serta dalam peperangan Badar semasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga Abi Sa'id Al-Khudri ini juga beliau adalah merupakan salah seorang daripada fuqaha, ya, fuqaha, salah seorang yang cukup terkenal, dan beliau adalah merupakan mufti di bumi Madinah Al-Munawwarah, ya, Al-Imamul Mujahid, seorang yang sentiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan salah seorang fuqaha Madinah, salah seorang pakar dalam bidang hukum yang berada di bumi Madinatul Munawwarah. Banyaklah hadis-hadis yang beliau perolehi, antaranya selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, banyaknya mendengar hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga turut mendengar ucapan-ucapan dan penyampaian maklumat-maklumat ilmu daripada Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq, Sayyidina Umar dan beberapa kelompok daripada kalangan sahabat-sahabat yang lain. Malah yang meriwayatkan hadis daripada Sa'id Al-Khudri, maknanya Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu itu mendengar hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, generasi berikutnya yang tidak sempat mendengar hadis tersebut daripada Nabi, mereka mendengar daripada Abi Sa'id Al-Khudri itu dengan bilangan yang banyak. Di antaranya anak Sayyidina Umar sendiri, Ibnu Umar, pernah meriwayatkan hadis Rasulullah melalui Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Begitu juga Jabir ibn Abdullah, Anas ibn Malik, Amir ibn Sa'ad, Amru ibn Salim, Abu Salamah ibn Abdul Rahman, Nafi al-Umri. Banyak lagi nama-nama tersebut melebihi daripada 20 orang daripada kalangan sahabat yang ketika itu bersama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Baik, ini di antara beberapa catatan-catatan yang dapat kita ambil daripada kitab Siar I'lamin Nubala, catatan daripada Imam Az-Zahabi. Tak apa, kita ambil sedikit daripada sejarah yang ada pada Abi Sa'id ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis ini menggambarkan tidak semua daripada kalangan sahabat ini terdiri daripada orang-orang yang kaya. Ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan kehidupan mereka itu miskin. Contohnya Ali Suffah itu di kalangan Muhajirin. Mereka tidak memiliki harta dan akhirnya mereka pergi ke bumi Madinatul Munawwarah. Duduklah mereka bersebelahan dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan miskin. Di antaranya adalah Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada juga di kalangan orang-orang Ansar yang mereka itu datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiri daripada kalangan orang-orang yang miskin.
Akhirnya mereka jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Dalam hadis ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di mana diperlihatkan bagaimana akhlak dan juga adab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali orang yang datang meminta kepada Rasulullah, Rasulullah tidak pernah mengecewakan mereka. Subhanallah. Sehingga kan habis segala bentuk apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini menceritakan Rasulullah tidak langsung menyimpan apa yang ada demi kebaikan umatnya ketika itu. Kita tak simpan dulu awal-awal. Ya, datang dok simpan. Ini nanti dulu simpan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu. Datang sahaja orang-orang Ansar yang ketika itu meminta. Cuma soalan yang ditimbulkan di sini, apakah kita dibenarkan untuk meminta-minta? Jawapannya, ulama mengatakan bahawa sesungguhnya dalam bab kita meminta-minta itu, jika sekiranya memang keperluan dan juga hajat yang mendesak, lil hajah, itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau sekiranya kita meminta-minta dengan sebab kita nak memperbanyakkan harta yang ada dalam kehidupan kita, itu merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man sa'alan nasa takassuran, barang siapa yang meminta-minta kepada manusia itu kerana niatnya untuk memperbanyak-banyakkan hartanya ketika itu, fa innahu yas'alil jamra. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim, sesungguhnya dia sedang meminta akan bara api neraka Allah Subhanahu wa taala. Falyastakilla aw liyastakthir aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sedikit daripada apa yang diminta dia dapat sedikit, sedikitlah bara api yang akan disediakan nanti pada hari kiamat. Kalau sekiranya banyak daripada permintaan diberikan Allah, orang tengok kesian dengan wajah-wajah, ialah maklum saja manusia ini dia boleh bertukar wajah. Dalam keadaan biasa dia sihat, tiba-tiba tunjuk sakit, kita pun duk tengok kesian sakit, bagilah segala keperluan, buat satu sijil palsu daripada doktor. Ni laporan report daripada doktor sekian-sekian, ya, kaki saya patah ataupun saya menghadapi masalah hati dan sebagainya, ditulislah harga sekian, maka kita berikan. Nah, semakin banyak harta yang diambil bukan tujuan keperluan untuk menampung keperluan dalam hidupnya, maka pada saat yang serupa dia akan bertukar menjadi bara api Allah Subhanahu wa taala, wal a'yaz billah. Maka kerana itu kita perlu berhati-hati dengan apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab Rasulullah, ma yantiqu 'anil hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baginda bila berbicara, perbicaraan baginda sallallahu alaihi wasallam itu datangnya melalui ilham dan juga wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kata-katanya itu akan pasti berlaku kerana Rasulullah adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara pengajaran lain juga yang dapat kita dapati, kita dapat lihat daripada hadis ini, nak menunjukkan tentang betapa luasnya sifat pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sekali daripada hadis tersebut, Rasulullah tidak pernah menyimpan apapun kebaikan-kebaikan yang ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau Rasulullah tidak mampu untuk memberikan sesuatu kepada sahabat, Rasulullah akan bertanya kepada sahabat yang lain. Ada seorang sahabat datang jumpa Rasulullah ataupun dia berada dalam keadaan miskin, makanan tidak ada. Jadi akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin radiyallahu anha, ada tak makanan? Tidak ada ya Rasulullah, makanan kita tidak ada. Baginda akan meminta kepada para sahabat untuk menjamu makanan tetamu yang berada dalam keadaan miskin tadi. Sehingga kan ada disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka lebih mengutamakan ke atas diri saudara-saudara mereka sedangkan mereka begitu memerlukan akan makanan tersebut, sehingga sanggup untuk tidak memberikan makan kepada ahli keluarganya semata-mata kerana ingin menjamu orang yang telah diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijamu. Jadi begitulah pengorbanan yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Baik, di antara beberapa perkara-perkara ataupun di antara beberapa pengajaran-pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini, di antaranya disebut oleh pengarang kitab Nuzhatul Muttaqin, antaranya disebutkan, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs,
Tidaklah kekayaan itu diukur dengan banyaknya kasratin arad, dengan banyaknya harta. Kenapa harta itu dalam hadis disebut dengan nama arad? Kita jumpa kan dalam kadang-kadang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan perkataan arad. Arad ni asal maksudnya dedah. Kalau katakan pameran dalam bahasa Arab, dia disebut dengan nama ma'rad, tempat terdedah. Baik. Dan arad ini adalah merupakan sesuatu benda yang mendatang. Dia akan pergi dan dia akan datang semula. Kerana itu ada hukum dalam kaedah tajwid. Kalau kita membaca ada satu nama mad tu, bila kita berhenti, dia disebut dengan nama arad juga. Apa dia? Mad arid disukun. Kenapa disebut dengan nama arid? Sebab dia mendatang. Kalau disebabkan kerana kita waqafkan perkataan ayat tersebut, ya, waladdallin mu'minun ta'lamun, hujungnya kita baca demikian, bila kita berhentikan maka berlakulah mad di situ, namanya mad arid disukun, mad yang mendatang disebabkan mati ataupun waqafkan ayat tersebut. Subhanallah. Jadi disebut dengan nama arid. Kenapa harta itu disebut dengan nama arid mendatang? Sebab harta yang ada bersama dengan kita itu tidak kekal. Dia akan pergi dan terus menghilang daripada kita. Wa ma maluka illa, seperti mana dalam hadis yang pernah saya nyatakan dahulu, tidaklah harta kamu itu melainkan apa yang kamu makan. Dan habis, sebenarnya itulah hakikat harta yang telah pun kita rasai. Benda yang kita rasai itulah merupakan harta kita. Tapi benda yang kita simpan itu bukan harta kita. Apa yang kita pakai, wa ma labista fa ablaita, pakaian yang kita pakai sehinggalah sampai pakaian tersebut lusuh dan rosak, itulah harta kita. Wama tasaddaqta fa amdaita, dan apa yang kamu sedekahkan dan kemudian dia mengalir akan sedekah tersebut, itu adalah merupakan harta kita. Yang mengalirnya itu harta kita. Selain daripada itu, semuanya itu fadhahibun, dia akan pergi, wa tarikuhu linnas, dan dia akan ditinggalkan kepada manusia berikutnya yang akan mengambil. Kita tidak mungkin akan mampu untuk mempertahankan harta-harta yang telah pun kita tinggalkan, melainkan sesudah daripada itu, waris-waris kitalah yang akan mewarisi harta-harta yang telah pun kita tinggalkan. Jadi justru daripada itu, ada dalam hadis menyatakan, bukanlah kekayaan itu dengan kayanya harta disebut dengan kasratul arad, akan tetapi kaya itu adalah merupakan kaya jiwa. Itu penting. Dalam hidup kita ni, kita nak melatih dalam diri kita ni kaya jiwa. Orang yang kaya jiwa ni, penuh dengan kekayaan pada hatinya, dia tidak berasa apa pun dengan apa yang berlaku dalam hidupnya. Sebab dia merasakan bahawa seluruh harta itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang boleh mendatangkan dan Allah yang boleh mengambil semula akan harta tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut dalam banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan bab tersebut, bila kita letakkan redha kita kepada Allah, yakinnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupkan segala keinginan kita. Man manil tamasa ridallah bi sakhatin nas kafahu Allahu mu'natah. Barang siapa yang mencari keredaan daripada Allah, biarpun ada kebencian dan kemurkaan daripada manusia, tetap sahaja Allah akan mencukupkan segala keperluan-keperluan dalam hidupnya. Baik, itu yang kedua. Seterusnya, at-targhibu bil qanaati wal isti'faf. Dalam hadis tersebut ada galakan yang pertama agar berpada dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Lihat dalam hadis ini, Rasulullah pandai. Sebab itu dalam bab kalau kita nak memberi seseorang harta yang ada pada kita, setelah beri itu bagi nasihat. Setelah beri ini bagi nasihat. Tuan, harta yang saya berikan ini, ya saya yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kepada sesiapa yang suka untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ingatkan kalau sekiranya seseorang itu menipu, dia dapat apa yang dia perolehi, ingat di hari akhirat, kalau niatnya tadi tujuan nak memperbanyakkan hartanya kerana malas bekerja, ingat hari kiamat harta yang diperolehi ini akan bertukar menjadi bara api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu Rasulullah mengatakan dalam hadis ini. Setelah selesai, Rasulullah bagi kepada Ansar tadi. Rasulullah pun berkata dalam hadis ini, tak ada sesuatu yang terbaik yang aku simpan melainkan akan aku berikan kepada kamu. Yang pertama nak menunjukkan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan, "Wa may yasta'fif ya'iffuhu Allah." Ingat saudara-saudara, bahawa sesungguhnya barang siapa yang dapat menjaga yasta'fif ni, iffah, iffah ni apa dia? Iffah
Dia menjaga maruah dirinya itu daripada melakukan segala perkara-perkara yang melanggar syariat Allah, ataupun lebih tepat menjaga dirinya daripada melakukan maksiat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barang siapa yang jaga dirinya daripada melakukan segala bentuk dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan jaga dirinya. Ha, ini at-targhib, galakkan daripada Allah supaya kita jaga diri kita. Dan rupa-rupanya dalam bab ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rasulullah nak memberitahu kepada kita, kalau Allah nak menjaga diri kita ni, kita kena usahakan terlebih dahulu. Bukan sekadar kita mengharap, dah saya beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, saya Muslim, cukuplah sekadar itu. Tak ada usaha daripada kita untuk menjaga diri kita. Dan usaha untuk menjaga diri kita bukan satu kerja yang mudah. Dia perlukan kepada mujahadah, dia perlukan kepada pengorbanan dan juga kesungguhan. Nak datang pada pagi ni, perlukan pengorbanan. Betul ke tak betul? Alhamdulillah. Datang, nak datang tadi kereta pancit pula, alhamdulillah jiran sebelah pun nak pergi tengok dengan jiran sebelah, pergi datang. Kemudian nak datang pula, mata hari ni kenapa mengantuk sangat, malam tadi qiyamul lail sampai jam 3 pagi contohnya, nak bergerak ke sini, ya Allah, fikir 2-3 kali, siapalah penceramah pada pagi. Dan kemudian duduk pada saat ketika itu, mata kita pun kuyup, lama-lama kuyup, datang ke sini pun mengantuk, tu yang duduk kat belakang tu. Baik, contoh itu mujahadah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita perlukan kepada kesungguhan. Tak apa dengan usaha kita bersungguh seumpama itu, mana tahu tiba-tiba tengah mengantuk tu semua ilmu sampai. Orang yang tengok buka mata tu tak sampai-sampai sebab dia banyak fikir tempat lain. Yang tidur tu memang masuk terus ke dalam pemikirannya. Boleh jadi demikian. Allah boleh berikan. Ya. Allah boleh berikan. Bukan suruh tidur tak. Tak suruh tidur. Tapi dalam keadaan demikian, Allah Subhanahu Wa Taala boleh sahaja berikan kepada kita, tapi kena ada usaha daripada kita. Sebab itu Rasulullah kata, barang siapa yang berusaha untuk menjaga dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang membawa kepada dosa, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga, ya'iffahullah, Allah akan memelihara dirinya. Penting kepada kita berusaha. Mata kita, kita usahakan untuk tidak melihat maksiat daripada maksiat-maksiat yang berada di hadapan kita. Telinga kita, kita usahakan untuk mendengar segala bentuk perkara-perkara yang membawa ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulut kita bila berbicara, berbicaralah dengan perkara-perkara yang boleh membawa kebaikan, sama ada untuk diri ataupun nasihat, untuk kita berikan nasihat kepada orang-orang yang berada di sekitar kita bila mereka melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Itu adalah merupakan usaha daripada kita. Allah akan bantu untuk menjaga diri kita, insya-Allah. Dan kemudian galakkan yang kedua, iaitulah galakkan yang disebut dengan al-ghina wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang menjadikan dirinya itu cukup, ini qanaah ni istilahnya, memadai pada dirinya, rasanya alhamdulillah, berusaha untuk tidak meminta-minta walaupun ia memerlukan ketika itu, tapi dia tetap tidak meminta-minta, itu adalah terbaik, tapi tidak menjadi kesalahan kalaupun ia meminta atas sebab keperluan yang mendesak dalam kehidupannya, ada sesuatu keperluan yang begitu diharapkan. Maka pada saat yang serupa kita minta pada Allah ni, supaya jiwa kita ni supaya menjadi jiwa yang tidak meminta-minta. Jiwa yang sentiasa tidak meminta-minta. Sebab manusia ni memang hidupnya suka untuk meminta. Kenapa? Sebab memang dalam hidup ni, selagi mana kita hidup di muka bumi ni, ada sahaja yang kita rasa tak cukup dalam hidup. Ya? Kerasa dah cukup dah dalam hidup kita. Cukup. Tu senyap tu. Dia ni maksud. Baik. Jadi dalam hidup kita ni memang kita rasa tak cukup dalam hidup. Sedikit nak tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Melainkan yang mencukupkan kita adalah at-turab. Hadis mengatakan yang mencukupkan kita adalah suapan tanah yang masuk ke dalam mulut kita. Jadi maksudnya bila dah berada dalam kubur, waktu itu baru kita merasa Allah cukuplah dengan apa yang ada. Yang tinggal ketika itu adalah amalan-amalan yang akan disediakan dan dipaparkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu pengajaran yang perlu untuk kita ambil. Seterusnya di antaranya disebut tunalu makarimul ahlak wa ma'ali sifat bisabri, akan dapat dicapai kemuliaan sesuatu ahlak dan ketinggian sifat yang ada pada diri seseorang itu dengan cara banyakkan bersabar. Nak capai pada tahap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah mengatakan wa may yatasabbar yusabbirullah ya yusabbirullah, barang siapa yang berusaha dengan bersabar, Allah Subhanahu Wa Taala yusabbirullah,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kesabaran kepadanya. Artinya apa? Kena usaha. Sabar ni ustaz, saya memang tak sabar. Belajarlah dan berlatih untuk bersabar. Yalah ustaz kata demikian, ustaz tak pernah merasai. Seperti mana yang saya rasa, itu bahasa biasa yang biasa kita dengar daripada orang-orang yang berkata. Tapi yang penting bersabar. Saya ingat semalam, saya tak nak sebut siapa. Kalau ada pun di sini, bukan saya tidak mahu untuk menyebut dan menceritakan tentang sesiapa. Tapi nak memberikan satu pengajaran dalam kehidupan. Mengadu seorang pasangan suami isteri. Masalah dia tak boleh nak bersabar dalam kehidupannya itu. Ya. Tetapi penting, walaupun sebab dia kata dah makan masa yang lama ustaz, makan hati ustaz. Sampai masalah pada hati itu menyebabkan dia rasa sakit dengan keluarganya sendiri. Apa masalahnya? Dia masalah isunya berlaku di antara anak dan juga ibu. Saya tidak tahu sebab dalam keluarganya perempuan seorang dan lelaki ada 3 ataupun 4 orang. Saya terlupa. Sama ada 3 ataupun 4 orang lelaki yang dia perempuan seorang. Ada kemungkinan seorang ibu tu dia begitu mungkin, wallahualam, mungkin dia begitu sayang kepada anak perempuannya sehingga dia mahu kalau boleh anak perempuannya tu mesti berada bersama-sama dengannya. Semakin membesar ataupun semakin bertambah usia seorang ibu ketika itu, jadi dia memiliki satu perasaan sensitif. Dan dia kalau nak si anak perempuan tadi duduk bersama dengannya, kalau boleh sepanjang masa lah. Yang si anak tadi pun dah mula dah. Macam mana nak jaga? Dia nak bekerja, dia nak mencari nafkah juga, dia ada bisnes. Jadi saat ketika itu, apa yang berlaku, banyaklah waktu-waktunya yang dia tidak sempat. Walaupun begitu, macam contoh hari raya Aidilfitri sebagai contohnya, dia tak dapat nak pergi bertemu dengan ibunya. Tapi 2 hari sebelum itu dia datang, dia beritahu kepada ibunya, "Ibu, ni hari raya ni saya tak dapat nak balik pada hari raya pertama. Hari raya kedua bolehlah, tapi hari raya pertama ni saya tak dapat nak balik, Bu. Ya, minta maaf banyak-banyak." Ibunya kata okey. Ibu kata tak apalah, tak menjadi masalah. Sebab biasalah pada hari raya sebelum hari raya ni kalau bab bisnes, sebab dia bisnes pakaian, bisnes jualan yang berupa pakaian, kain-kain dan sebagainya, hari yang paling menguntungkan itu adalah penghujung-penghujung Ramadan. Betul ke tak betul? Tanya dulu kalau bisnes ada di sini itu, bulan Ramadan dahulu, tanya. Jadi memang bisnes paling menguntungkan itu adalah berlaku pada penghujung-penghujung Ramadan. Jadi dalam keadaan demikian, oleh kerana kesibukan, ya, satu, yang kedua, perniagaan ini dia memakan, dia ada risiko dia, ada kalanya untung dan ada kalanya rugi. Jadi itu di antara perkara yang akan berlaku. Sehingga menyebabkan dia terlalu sibuk, walaupun begitu dia telah memberitahu kepada ibunya. Rupa-rupanya si ibu tadi, dia mendengar perkataan tersebut, ibunya kata tak apa, dia rasakan okey dah. Rupa-rupanya ibu masih lagi tidak berpuas hati. Dia pun menceritakanlah kepada anak-anaknya, dia ceritalah kepada sepupu, kepada anaknya ketika itu tentang masalah anaknya ni tak elok dan sebagainya. Sehingga akhirnya dalam tempoh 2 tahun ataupun 3 tahun berlaku keadaan sedemikian rupa, dapat mesej daripada adik-beradiknya, dapat mesej daripada sepupunya, sehingga akhirnya dia rasa macam sesuatu perkara yang tak baik hubungan di antara dia dengan ibunya. Dan akhirnya apa yang berlaku? Dia jumpa dengan ibu tersebut. "Ibu, kenapa? Apa masalah?" Ibu kata, "Okey, tak apa." Depan ibunya ketika itu, ibunya cakap kata tak ada apa. Jadi dia merasakan tidak ada apa. Rupa-rupanya ibunya masih lagi memakan perasaan tersebut. Dia cerita lagi dekat orang. Sehingga akhirnya terjejas hubungan tersebut. Dan akhirnya dia jumpa, "Ustaz, macam mana saya nak menyelesaikan masalah saya?" Dia kata, dalam hal demikian hubungan sampai pada tahap mereka ini memburuk-burukkan, bukan sekadar ibunya sahaja, termasuklah dengan abang-abangnya dan juga adik-beradik lelakinya menceritakan tentang keburukan. Sedangkan dia kata, "Ustaz, setiap waktu pagi, setiap hari saya akan menderma, saya akan berikan wang keuntungan yang saya perolehi setiap hari. Tak kurang daripada RM50 saya masukkan ke akaun ibu saya. Dan saya tidak pernah pun memberitahu kepada ibu saya yang saya memasukkan duit tersebut. Cuma saya dengar daripada adik-beradik saya mengatakan, ibunya menceritakan ada orang memasukkan duit dalam akaunnya, tapi tidak tahu siapa." Sampai tahap tersebut dia menyembunyikan. Jadi sehingga akhirnya dengan perasaan yang ada pada dirinya, "Ustaz, perlukah saya untuk memutuskan ataupun untuk tidak memberi lagi dengan sifat begitu diceritakan keburukan saya?" Apa yang perlu saya kata? Banyakkan bersabar. Jadi cerita seumpama ini kadang-kadang berlaku. Kita kata rasa, takkanlah seorang ibu boleh berlaku demikian. Mungkin boleh jadi pada seseorang sebagai salah satu ujian, Allah nak menguji sejauh mana kesabaran dan tahap ia mengharungi segala dugaan-dugaan seumpama itu, kerana setiap kali Allah Subhanahu wa taala menduga ada tujuan dan matlamat dugaan-dugaan tersebut yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Memang
Sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita tidak akan terlepas daripada ujian, dan setiap ujian daripada kita ini ujiannya berbeza-beza. Cuma tinggal lagi kena ingat dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Wa may yatasabbar sabbarahullah." Barang siapa yang mampu untuk berusaha bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan kesabaran kepadanya. Sabar ini juga perlukan kepada usaha. Nanti di hujungnya, endingnya, Allah akan menjadikan mudah kita dalam mengharungi. Tak menjadi masalah, hati kita terasa tenang. Sebab kerana kita berusaha untuk melatih kesabaran dalam jiwa dan juga hati kita, insyaAllah. Dan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Wa ma u'tiya ahadun ata'a ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri." Membuktikan pemberian yang paling tinggi dan paling baik di sisi Allah dalam kehidupan seorang yang beriman kepada Allah adalah sabar. Ya? Pemberian, anugerah, hadiah daripada Allah yang paling baik dalam hidup kita sebenarnya adalah kesabaran. Kalau kita dapat diberikan kesabaran seumpama itu, syukurlah selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu, masih lagi tergesa, memiliki sifat marah, memiliki sifat benci, sifat dendam, sabar, usahakan, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan membantu, kerana hadis ini telah pun dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini juga adalah hadis yang muttafaqun alaih, ya, hadis yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik. Kemudian dalam hadis berikutnya daripada Abi Yahya, wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinanin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini. Nun baris bawah mudhafun ilaih tu, nah tu betulkan. Inna amrahu bukan in, kalau in tu in syartiyah. Baik, inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Baru berikutnya baru betul. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Daripada Abu Yahya, yaitu Suhaib ibn Sinan, ataupun lebih dikenali dengan Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi, pernah dengar Suhaib Ar-Rumi? Suhaib Ar-Rumi ni asalnya, kalau ikut dalam catatan, seingat saya dia disebut dia adalah merupakan salah seorang Arab, tapi dia duduk di bumi Iraq dalam tempoh masa yang lama. Ya? Okay. Baik, Suhaib Ar-Rumi ini asalnya dia adalah merupakan keluarga yang kaya. Duduk di Iraq, ayah dan ibunya ataupun memiliki sebuah keluarga yang cukup kaya, dan dia memiliki ataupun keluarganya memiliki sebuah istana berdekatan dengan Sungai Furat yang terletak di Iraq. Kaya. Sehingga akhirnya berlaku peperangan dan akhirnya dia ditawan. Dan sesudah dia ditawan ketika itu, beliau menjadi seorang tawanan perang dan akhirnya dijual sebagai seorang hamba. Dan sehinggalah pada satu ketika tuannya yang membeli beliau ketika itu melihat ada kecerdikan dan kecerdasan minda pada Suhaib Ar-Rumi, dan akhirnya Suhaib Ar-Rumi dibebaskan semula, dimerdekakan. Dan sesudah daripada itu Suhaib Ar-Rumi berusaha menjadi seorang yang berniaga dan akhirnya menjadi seorang yang kaya raya. Hartanya cukup banyak, berada di bumi Makkah Al-Mukarramah ketika itu. Sehinggalah akhirnya dia mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, dan akhirnya secara ringkasnya dia pun memeluk ajaran Islam. Dan Suhaib Ar-Rumi ini, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, beliau bukanlah merupakan seorang yang tamak kepada harta, sehingga sanggup akhirnya bila ada arahan untuk berhijrah ke bumi Madinatul Munawwarah, dia sanggup untuk meninggalkan hartanya semata-mata mengikut seruan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau keluar, diikuti oleh beberapa golongan daripada kalangan musyrikin Mekah yang cuba berusaha untuk menangkapnya.
Dan akhirnya Suhaib Ar-Rumi kata, wahai saudara-saudara, kalau kamu nak merasakan ataupun kamu nak tahu orang yang paling tepat bidikan panah ketika itu, yang paling tepat membidik itu adalah saya, dan saya juga adalah merupakan orang yang kaya, memiliki harta yang cukup banyak. Kalau sekiranya kamu ingin menangkap saya, silakan kamu menangkap saya, tapi pastikan diri kamu tidak terkena panahan yang akan saya halakan kepada kamu. Tetapi kalau kamu memilih option yang kedua, pilihan yang kedua, kamu ingin mengambil harta saya, baliklah semula ke Mekah, saya tunjukkan di mana lokasi harta yang saya simpan. Subhanallah. Tentu kalau dibuat pilihan macam tu, mana kita nak pilih? Yang pertama dikata saya sniper. Dia tukang penembak tepat tu. Kemudian yang kedua, dia memiliki harta yang banyak. Oh, kalau sniper ni bahaya juga. Tinggalkan kerja tersebut semata-mata nak dapatkan harta tersebut. Itulah yang berlaku di kalangan musyrikin Mekah. Dan akhirnya mereka pergi, patah semula pergi ke Mekah. Mereka dapatkan harta yang telah pun ditunjukkan oleh Suhaib Ar-Rumi. Masya Allah. Dan akhirnya Suhaib Ar-Rumi dapat pergi bertolak untuk menuju ke kota Madinah dalam keadaan selamat. Ini di antara perjuangan dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh Suhaib Ar-Rumi. Nama sebenar beliau adalah Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu. Sehingga pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu ucapan ketika Suhaib Ar-Rumi ini datang sampai ke bumi Madinah, ya, saat ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Rabihal bai'a Aba Yahya, rabihal bai'u Aba Yahya, rabihal bai'u Aba Yahya." Telah untung akan perniagaan yang telah kamu niagakan wahai Aba Yahya. Itu gelaran daripada beliau terhadap beliau. Telah pun beruntung akan perniagaan yang telah dijual oleh Aba Yahya. Begitulah ucapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Suhaib Ar-Rumi sanggup untuk meninggalkan hartanya semata-mata ingin mengikuti seruan dan juga dakwah yang telah dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa hadis yang disampaikan oleh beliau? Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sangat mengkagumkan sekali keadaan orang-orang mukmin itu. Sesungguhnya semua keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya. Dan kebaikan yang sedemikian itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang-orang yang beriman. Jika mendapat nikmat ia bersyukur, maka syukur itu lebih baik baginya. Dan apabila ia menderita kesusahan, maka ia bersabar, maka kesabaran itu lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Mensyukuri suatu nikmat bererti memupuk nikmat dan menimbulkan pahala yang lebih besar daripada kenikmatan dunia yang telah pun diterima. Demikian pula jika menderita bala kesusahan lalu bersabar, maka pahala kesabaran merubah suasana bala menjadi kenikmatan, sebab pahala yang tersedia baginya jauh lebih besar daripada penderitaan. Baik, jelas sekali daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kepada kita suatu identiti khusus kepada orang yang beriman. Dia ada orang yang beriman, dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pun memperlihatkan identiti seorang yang beriman. Masih lagi ada orang yang tak pakai tudung, dia kata saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana iman kita? Ada lagi orang yang minum arak tapi masih lagi tidak beriman kepada Allah. Kata saya beriman, tapi beriman apa bukti sebagai seorang yang beriman kepada Allah? Baik, dalam hadis ini baginda sallallahu alaihi wasallam ingin mempamerkan identiti penting yang ada pada diri seorang yang beriman kepada Allah. Bererti kalau identiti ini tidak ada, bermakna iman kita masih lagi belum sempurna. Baik, jelas sekali daripada hadis ini Rasulullah menyebut dengan ajaban. Kalimah ajaban, tiba-tiba ajaban sahaja. Kenapa yang tiba-tiba ajab? Itu bahasa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dia bila menyebut ni, perkataan bahasa Rasulullah ni dia adalah merupakan bahasa yang cukup pendek, tapi pendeknya itu mengandungi hikmah ataupun balaghah kesastraan yang cukup tinggi. Asal kalimah itu dalam bahasa Arab ajaban ni dia adalah maf'ulul mutlak dalam istilah. Tentang tahu maf'ulul mutlak? Kira tak tahulah ya. Maf'ulul mutlak. Baik, istilah maf'ulul mutlak ni macam contoh kalau katakan anak-anak murid, bila guru datang kan, dulu kalau katakan sekolah agama dia kata kiaman, itu kiaman tu maf'ulul mutlak lah dia sebut.
Asal perkataannya kumu kiaman, berdirilah kamu dengan benar-benar berdiri. Ada perkataan perbuatan di situ, tapi perbuatan itu tidak disebutkan. Sama juga dalam keadaan ini, asal perkataannya ajibtu ajaban, aku begitu benar-benar kagum. Nak menunjukkan tentang hebatnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehinggakan seluruh gerak-gerinya itu semuanya membawa kepada kebaikan dalam hidupnya. Susahnya baik, senangnya juga memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Allahu Akbar. Baik, kemudian pada hadis ini apa dia perkara yang berlaku? Rasulullah mengatakan seluruh urusan-urusan dalam kehidupannya itu semuanya memberikan kebaikan. Perkara seumpama ini tidak berlaku, hanya berlaku kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Inilah dia poin yang paling penting kita nak lihat, iaitu apakah dia yang dikatakan tidak berlaku kepada mana-mana manusia melainkan hanya berlaku kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama, apabila seseorang itu ditimpa dengan kesusahan. Wa idza asabathu sarra, minta maaf, apabila seseorang itu ditimpa dengan kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan. Dia bila syukur ni, ada syukur, cara syukurnya bagaimana? Syukur mesti ada tiga perkara yang diiringi, dimulakan dengan syukur qauli, syukur daripada kata-kata kita. Kita menyebut alhamdulillah. Segala apa nikmat yang kita perolehi, sebutlah alhamdulillah. Pakai pakaian, alhamdulillah. Dapat makan, alhamdulillah. Keluar daripada tandas, alhamdulillah. Tak kurang daripada itu, dapat menulis, habis sahaja ceramah, alhamdulillah. Itu yang selalu kuat tu. Yeah. Jadi ucapan alhamdulillah, kita ucap alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, letakkan dalam hati pengiktirafan bahawa segala-galanya itu datang daripada Allah. Syukur kita kepada Allah, hati kita mengatakan Allah, syukur kita pada Allah kerana Allah telah memberikan kepada kita suatu nikmat yang dapat kita rasai sepanjang kehidupan kita di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala, pengiktirafan bahawa segala nikmat itu datangnya daripada Allah. Dan kemudian yang ketiga, dari sudut perbuatan kita, syukur melalui perbuatan kita ni, selepas daripada kata-kata, apa yang perlu kita lakukan? Tunjukkan tanda-tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu kita tunjukkan ketaatan kepada Allah, maka itu yang dikatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita buktikan, apa tanda kamu syukur pada Allah Subhanahu wa taala? Saya melaksanakan perintah-perintah daripada Allah, yang fardu kita laksanakan, yang sunat kita juga laksanakan. Perkara-perkara yang melibatkan hubungan dengan manusia, kita cuba usahakan untuk terus rapatkan jurang-jurang permusuhan itu kepada kebaikan. Kerana Islam mengajar kepada kita akan kebaikan. Islam adalah merupakan dinur rahmah, agama yang membawa kebaikan di dunia maupun di hari akhirat. Baik, begitu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian perkara yang kedua, iaitulah apabila ditimpa dengan kesusahan dalam hidup, Allah timpa dengan ujian dalam kehidupan kita, anggaplah ujian itu adalah merupakan nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang setiap daripada kita pastinya akan diuji. Ada orang yang diuji dengan kesenangan dalam hidup, daripada kecil sehingga dewasa hidupnya sentiasa berada dalam keadaan kaya raya. Tapi ada ujian di sana. Antara ujian, mungkin Allah nak tengok sejauh mana dia memiliki sifat tawaduknya kepada Allah, dan sejauh mana dia mampu untuk menghilangkan egonya dalam dirinya. Itu ujian bagi orang-orang yang kaya. Tapi ujian bagi orang-orang yang miskin pula, bagaimana keadaannya? Sejauh mana dia dapat mengharungi kepayahan-kepayahan yang dilalui dalam hidup, dan pada saat yang serupa dia perlu untuk mengingati bahawa setiap kepayahan dalam hidup yang diharungi itu adalah merupakan sesuatu yang pasti akan berlaku dalam hidupnya, dan Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Sebab itu ketika kita payah, ketika kita berhadapan dengan pelbagai bentuk ujian-ujian besar dan berat dalam hidup kita ni, banyakkan kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan sabar, dan kita fahami ayat tersebut. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab wa basyiril sabirin. Ya. Apa lagi? Banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Semua ayat ni kita letakkan dalam diri kita, insya-Allah Allah akan menjadikan ketenangan dalam kita mengharungi segala ujian-ujian yang berlaku dalam kehidupan kita ini. Baik, itu di antara sedikit kesimpulan ataupun sedikit pandangan yang dapat kita ambil daripada hadis tersebut. Cumanya saya nak menyebut faedah
Dalam kitab Nuzhatul Muttaqin ini menyebutkan apakah di antara faedah yang dapat diambil daripada hadis tersebut. Di antaranya dinyatakan, hayatul muslimi bima fiha min masarratin aw madarratin kulluha khairun wa ajrun lahu indallah. Kehidupan manusia dengan apa yang ada di dalamnya daripada kesenangan dan kesusahan, semuanya memberikan kebaikan dan semuanya itu akan diberikan pahala baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk itu di sisi Allah, tapi bagaimana kita nak mengharungi setiap kesusahan dan kepayahan, kesenangan dan kepayahan dalam hidup kita? Pertama, kerana ia memberikan kebaikan kepada kita, dan yang kedua, Allah nak memberikan pahala kepada kita dengan sebaik-baiknya, sebaik-baik pahala, ya, sebaik-baik pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bila Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Al-mu'minul kamil yashkurullaha ta'ala fis sarra wa yasbiru 'ala ad-dharra fayanalu khairud daraini amma naqisul iman fa innahu yatadajjaru wa yatasakhatu minal musibah. Seorang mukmin yang sempurna, yang kamil, seorang mukmin yang sempurna, seorang mukmin yang imannya sempurna, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika senang, dan dia akan bersabar kepada Allah atas segala mudarat yang menimpa, lantas dia akan memperolehi kebaikan di dunia dan juga di hari akhirat. Adapun seorang yang memiliki iman yang kurang, naqisul iman, orang yang memiliki iman yang kurang itu, maka dia akan yatadajjar, dia akan berasa bosan. Ai, bilalah nak selesai masalah yang berlaku? Satu masalah, datang lagi masalah berikutnya, datang lagi masalah berikutnya, sehingga akhirnya timbul perasaan su'uzzan billah, sangka buruknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tidak ada sifat seumpama ini. Dia perlu untuk meneruskan perjuangan dalam hidupnya, ya, seperti mana yang kita hadapi mungkin pada hari ini berbeza dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ujian tetap ujian. Tinggal lagi bagaimana cara kita nak mengendalikan setiap ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik. Wa yatasakhat, dan dia akan marah daripada musibah yang menimpa. Fayajtami'u alaihi nasibuha wa wizru sakhtihi, maka akan berhimpunlah ke atasnya nasibnya dan juga dosa-dosa kemarahannya. Wa la ya'rifu lin ni'mati qadraha, dan dia tidak akan mengetahui bagi nikmat, sesuatu nikmat itu akan kadarnya, lantas dia tidak melaksanakan hak-hak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertukarlah nikmat tersebut menjadi nikmah, bertukarlah nikmat yang Allah bagi kerana dia membenci akan nikmat tersebut, Allah tukar lagi dengan nikmah kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru daripada itu, banyakkan kita memuhasabah balik diri kita, sejauh mana kita telah pun bersabar atas segala dugaan-dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut dengan perkataan sabar ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak timbulkan juga tentang hal sabar ni, sabar apa, yang bagaimana kita boleh bersabar. Yang dimaksudkan sabar ini, dia berkaitan dengan urusan dalam kehidupan kita. Tapi kalau sekiranya dia berkaitan dengan bab yang berkaitan dengan agama, isu yang berkaitan dengan agama, itu tak boleh disabarkan. Oh, sabar. Dah tentu Allah Subhanahu wa taala nak buat macam ni, buat apa? Contoh, kalau katakan dia berkaitan dengan agama, contohlah, katakan ditakdirkan, tengok-tengok, oh, masjid ni dah tak boleh untuk menunaikan solat fardu. Contoh, katakan begitu, kita kata sabar. Tak boleh dalam bab tersebut ditutup sebab tak boleh nak tunaikan solat di sini. Contohnya, maka dalam bab tersebut itu tidak ada kesabaran. Dalam bab agama Allah Subhanahu wa taala perlu untuk kita pertahankan, kerana kaedah dalam kehidupan orang yang beriman kepada Allah, apabila melihat sesuatu kemungkaran, maka dia perlu berusaha untuk mencegah akan kemungkaran tersebut. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah merupakan sebaik-baik umat yang sentiasa menyeru, ya, ta'muruna bil ma'ruf, kamu sentiasa ataupun umat yang sentiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini identiti kita juga. Dia adalah merupakan ciri kita. Selagi ia berkaitan dengan soal yang berkaitan dengan agama, maka kita perlu untuk pertahankan. Jika tidak, siapa lagi yang akan membela dan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala? Nanti akan menjaga orang lain. Saya tengok viral ada baru-baru ni yang diberikan kepada saya. Adalah seorang, saya tak nak sebut siapa, tapi adalah seorang sami yang bercakap tentang agama. Sebab apa? Kerana kita tak berbicara dengan agama, boleh dia menentukan antara sesat dengan betul.
Kita katalah, ni agama ni betul agama. Yang dia sendiri pun berada dalam keadaan tak betul, itu boleh memberikan pencerahan terhadap agama. Dan saya risau akan datang ni, akan berlaku esok menentu agama daripada dia. Mana agama Islam? Ambil agama daripada mereka. Wal'iyazubillah, minta berlindung kepada Allah. Jadi dalam keadaan demikian, siapa yang perlu berikan pencerahan? Ya, mereka yang memiliki ilmu, mereka yang ada, kena sampaikan dan sebarkan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa Taala. Baik. Kemudian, selain daripada itu, apa yang disebutkan antaranya daripada faedah ini selesai, perbincangan itu telah pun selesai pada hadis tersebut. Kemudian kita melihat dalam hadis berikutnya, daripada wa'an Anasin radhiyallahu anhu qala lamma thakulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul karbu faqalat Fatimatu radhiyallahu anha faqalat Fatimatu radhiyallahu anha wa karba abatah faqala laisa ala abiki karbun ba'dal yaumi laisa ala abiki, bukan ka tu untuk lelaki, ki tu untuk perempuan, kamu bagi perempuan. Jadi kaki tu memang patutlah untuk lelaki dan juga perempuan, ka dan juga ki. Kalau ka tu untuk lelaki, kalau ki tu untuk perempuan. Baik, kamu perempuan. Baik, laisa, sebab yang berkata ni adalah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Baik, laisa ala abiki karbun ba'dal yaumi falamma mata qalat ya abatah ajaba rabban da'ahu ya abatah ajaba rabban da'ahu ya abatah jannatul firdausi ma'wahu ya abatah ila jibrila nan'ahu falamma dufina qalat fatimatu radiyallahu anha atabat anfusukum an tahsu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-turab atabat anfusukum an tahsu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-turab At-Turaba. Baik. Rawahul Bukhari. Daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, ketika semakin berat penyakit Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda pun diliputi oleh kedukaan kerana menghadapi sakaratil maut. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha berkata, alangkah beratnya penderitaan ayahanda. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayah tidak akan lagi memperolehi penderitaan selepas hari ini. Selanjutnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Fatimah radhiyallahu anha berkata, wahai ayah, engkau telah menyambut panggilan Tuhan. Wahai ayah, syurga Firdaus adalah tempatnya. Wahai ayah, kepada malaikat Jibril kami sampaikan khabar wafatnya. Kemudian setelah beliau ataupun baginda sallallahu alaihi wasallam dikebumikan, Fatimah radhiyallahu anha berkata pula, hai Anas, sampai tiganya kamu menaburkan tanah di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jelas daripada hadis ini satu kenyataan kisah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kisah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah hadapi? Kalau kita melihat dalam hadis ini, Rasulullah juga sakit seperti mana kita sakit. Tak ada beza dari sudut ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan antara manusia yang dipilih oleh Allah yang namanya utusan Allah dengan manusia biasa. Bahkan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ujiannya lagi berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kan, asyaddun nasi balaan al-anbiya thummal amsalu thummal amsal. Sesungguhnya orang yang paling teruk sekali diuji di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu, yang paling banyak ujiannya adalah al-anbiya, para nabi.
Nabi-nabi semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang berat. Bayangkan kisah-kisah, bacalah dengan kisah-kisah para anbiya bagaimana mereka diuji, tapi mereka tetap bersabar dalam mengharungi dugaan-dugaan yang dilakukan oleh pengikut-pengikut ataupun umatnya ketika itu. Dan di antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menghadapi sakaratil maut. Dan ketika itu dalam hadis ini disebutkan thakul. Thakul ni artinya berat apa yang sedang ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam keadaan demikian menimbulkan rasa sedihnya anak baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidatina Fatimah ini adalah merupakan anak kesayangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarang berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat ketika melihat ayahnya ketika itu lantas menyebabkan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha pun berkata, wa karbah abata, ya. Abata tu daripada perkataan bapa saya. Bukan avatar tu, ada satu lakun ni kan. Abata. Abata asalnya daripada perkataan abi. Dia daripada perkataan abi. Ya abati. Itu kisah perkataan yang diungkapkan oleh oleh Nabi Ismail alaihi salam kepada Nabi Ibrahim alaihi salam ketika nak disembelih. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai bapaku, ya, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu akan mendapati aku ini terdiri daripada kalangan orang-orang yang sabar. Ada juga di kalangan para ulama mengatakan beza di antara abi dan juga abati. Abati ini adalah merupakan bahasa manja yang disebut kepada seorang ayah yang begitu disayangi, disebut dengan nama ya abati. Ya, perkataan tersebut, sebab kalau kita melihat ungkapan-ungkapan seumpama ini berlaku di antara anak-anak para anbiya. Di antaranya Sayyidatina Fatimah memanggil ayahnya dengan abati. Di antaranya Sayyidina Ismail, Nabi Ismail alaihi salam yang memanggil ayahnya juga dengan perkataan ya abati. Kalau tidak silap dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf alaihi salam memanggil akan bapanya Nabi Yaakob alaihi salam juga dengan perkataan abati. Ini perkataan-perkataan ini sehinggakan para ulama mengatakan perkataan abati ini adalah merupakan ungkapan manja seorang anak untuk memanggil ayahnya ketika itu. Baik. Selain daripada itu, apa yang kita dapati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggung segala bentuk kesukaran sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan para ulama mengatakan harus at-tawajjuh lil mayyit inda ihtidarihi. Harus kita merasai apa, kalau kita rasa sesuatu yang seseorang itu sakit, itu apa, empati ke simpati? Empati. Saya teringatlah tu. Belum belajar juga bab-bab seumpama ni. Baik. Ada empati kita terhadap seseorang itu, begitulah yang ditunjukkan dia sakit. Padahal kita tak sakit, tapi kita merasai kesakitan yang dihadapi oleh orang lain. Nah, ini dinamakan keharusan. Dalam Islam ni kita kena ada sifat seumpama ini. Begitulah juga yang berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan al-mu'min akhul mu'min. Seorang mukmin itu adalah saudara ke atas seorang mukmin yang lain. La yahzuluhu, hadis kita dah bicarakan dahulu, kita tidak boleh membiarkan mereka begitu sahaja. Kita tidak boleh menyerahkan mereka itu kepada musuh. La yaslimuhu, Rasulullah mengatakan demikian. La yazlimuhu, tidak boleh menzalimi ke atas mereka. Ini saudara-saudara kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kena mempunyai sifat tersebut. Tanpa kita membezakan warna kulit kita, tanpa kita membezakan dari sudut darjat dan sebagainya. Selagi namanya mukmin, maka kita adalah merupakan bersaudara. Dan bagi seorang yang bersaudara dengan seorang yang lain, sifat empati, simpati dan segala-galanya itu perlu ada dalam jiwa kita. Kerana selagi kita membantu saudara kita, Allah akan membantu kita. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa berada membantu akan saudaranya, seseorang hamba itu, selagi mana seseorang hamba itu membantu dan menolong akan saudara-saudaranya. Baik. Kemudian selain daripada itu juga kita dapat memerhatikan daripada hadis yang disebutkan ini, jadi setelah berlaku sedemikian rupa, tiba-tiba si anak ataupun Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha pun berkata, "Ayah dah bertemu dengan Tuhan." Dan ayah telah pun masuk ke dalam syurga. Perkataan ini juga diambil oleh para ulama. Di antaranya dikatakan, yajuzu zikrul mayyit bisifatihi ba'da mauti. Harus untuk menyebutkan sesuatu ke atas si mati itu dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya sesudah daripada kematiannya.
Maknanya apa? Kita nak memuji dia. Boleh. Kamu ingat lagi tak si Fulan bin si Fulan? Dia dah meninggal. Kenapa? Dia ni cukup bagus. Kita ceritakan kebaikan dia. Itu tidak menjadi masalah. Yang tak bolehnya apa? Cerita keburukan. Ni kita kadang-kadang suka sangat nak cerita keburukan orang yang telah pun melakukan kesalahan tu. Memang dulu ya, dia memang teruk sangat begini, begini, begini. Jangan sampai kita mengatakan hal yang sedemikian rupa, itu dilarang di dalam Islam. Tapi kalau kita menceritakan kebaikan, itu adalah merupakan sesuatu yang terbaik. Dan begitulah yang disebut oleh Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha bila bercerita tentang ayahnya, bagaimana ayahnya telah pun memasuki syurga, dan ayahnya juga adalah merupakan seorang yang telah pun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya di antara faedah yang dapat kita ambil daripada hadis ini, sabrun nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma huwa fihi min sakaratil mauti wa syada'idi min sakaratil mauti wa syada'idihi. Bagaimana kesabaran yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ia menanggung apa yang terdapat di dalam sakaratil maut dan juga kesusahan-kesusahan dan kepayahan-kepayahan di dalam peristiwa ataupun dalam sakaratil maut itu sendiri. Sebab itu kenapa disebut dengan nama sakarat? Kita kata sakaratul maut. Kenapa kematian itu disebut dengan sakaratil maut? Sebab orang yang berada dalam keadaan demikian, pemikirannya sudah tidak lagi berfikir dalam keadaan waras. Kerana disebut, sebab itu dinamakan dengan nama sakar. Sakar ni artinya mabuk. Mabuk kematian. Dia memikirkan macam, yang difikirkan ketika itu apa yang akan disediakan nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat datang ketika itu. Subhanallah. Dibayangkan dalam keadaan demikian. Godaan-godaan juga akan berlaku ketika itu. Syaitan akan datang untuk menggoda kita. Bukan pada Nabi SAW. Jadi justru dalam keadaan yang begitu payah, bila kita melihat tentang hal sedemikian rupa, apa persiapan kita? Apa yang perlu kita lakukan? Tidak lain dan tidak bukan, kita perlu untuk bersiap sedia sebelum bertemu dengan sakaratil maut ini dengan tindakan ataupun dengan amal-amal soleh yang perlu untuk kita lakukan, supaya amal soleh inilah yang akan dapat membantu mempermudahkan urusan roh kita keluar daripada jasad untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu walaupun orang yang beriman, hadis mengatakan takkan ada orang-orang yang beriman ini bila dah mati dia nak kembali balik semula ke dunia. Tak ada. Tapi yang berlaku kepada siapa? Orang yang syahid sahaja. Mereka yang syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau boleh dia nak berulang kali hidup di muka bumi ini. Sebab apa? Sebab orang yang beriman ini dia tidak akan, roh dia tidak masuk syurga dahulu, ya. Sehinggalah dia nanti akan dibangkitkan semula pada hari kiamat. Waktu itu setelah ditentukan tempat kedudukan di syurga, barulah dia akan dapat memasuki syurga. Tapi orang yang syahid di jalan Allah, roh mereka itu telah pun masuk syurga terlebih dahulu. Jasadnya tidak masuk tapi rohnya telah pun masuk. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan mereka, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Ya. Dalam ayat yang lain ahya'a bal indallahi bal apa, bahkan mereka itu direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat itu yang saya baca tadi, kamu tidak merasai bahawa mereka itu hidup. Jangan kamu katakan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati, bahkan mereka itu hidup tetapi kamu tidak merasai akan kehidupan mereka. Hadis menceritakan dalam ayat tersebut bahawa roh mereka itu sudah pun berada dalam syurga, mereka mengelilingi dan melihat. Ketika itu roh mereka berada dalam perut seekor burung yang berwarna hijau, ya. Tayrun hadirah yang disebut. Dia akan bergerak, terbang dan melihat akan syurga-syurga tersebut. Cuba bayangkan duduk dalam keadaan tersebut tengok syurga jalan. Itu memang cukup seronok walaupun tidak merasainya. Sebab itu bagi mereka kalau katakan dibangkitkan semula dia nak. Angkat tangan siapa yang mahu kembali semula, dah masuk syurga nak keluar balik. Maka orang yang syahid di jalan Allah dia akan mengangkat tangan. Sebab apa? Dia nak berusaha lebih daripada apa yang dia usahakan dahulu. Kalau dahulu mungkin semasa dia berjuang dan berperang dia takut-takut tu. Akhirnya terbunuh juga, dia ditembak ketika itu ataupun terbunuh. Maka ketika dia dibangkitkan untuk kali yang kedua, itu sudah tidak ada lagi perasaan takut sebab dia sudah pun melihat akan janji dan juga nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Subhanallah. Ya, itu gambaran bagi mereka yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya kita ambil hadis yang terakhir. Daripada Abi Zaid Usamah ibn Zaid Al-Harithah wa an Abi Zaidin Usama bin Zaid Harithah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ni apa ni
wabni hibbihi, ya, wahibbihi wabni hibbihi, wahibbihi wabni, wabni hibbihi, bukan wabna itu, wabni hibbihi radhiyallahu anhuma an Abi Zaidin Usamata ibni Zaid Haris. Baik, qala radhiyallahu anhuma qala arsalat bintun nabi bintun nabi sallallahu alaihi wasallam anna ibni qad ihtudira fashhadna fa arsala yukri'u salama wa yaqulu inna allaha ma akhadh وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Daripada Abu Zaid, yaitu Usamah ibn Zaid ibn Harithah, cucu angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid ibn Harithah itu adalah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Usamah ibn Zaid itu adalah merupakan cucu angkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelarannya adalah Abu Zaid, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, ayahnya membantu, anaknya juga turut membantu Rasulullah. Serta kekasihnya, serta putera kekasihnya. Katanya, salah seorang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan khabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa anakku sudah hampir meninggal. Anak kepada Usamah ibn Zaid, bahawa anakku sudah hampir meninggal. Maka dari itu diminta agar datang menyaksikan keadaan kami. Beliau lalu mengirimkan khabar sambil menyampaikan salam, katanya, sesungguhnya bagi Allah adalah apa yang dia ambil dan baginya pula apa yang dia berikan. Dan segala sesuatu selain daripadanya itu adalah dengan ajal yang telah ditentukan. Maka hendaklah bersabar dan berniat mencari keredaan Allah. Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan khabar lagi serta bersumpah padanya supaya beliau mendatanginya dengan sungguh-sungguh. Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu berdiri dan disertai oleh Sa'ad ibn Ubadah, Mu'az ibn Jabal, Ubay bin Ka'ab dan Zaid ibn Thabit dan beberapa orang lelaki yang lain. Maka dibawalah anak kecil yang sakit itu, lalu didudukkan di atas pangkuannya, sedang bernafas anak itu dalam keadaan termengah-mengah, teringah-ingah, termengah-mengah. Kemudian melelehlah air mata daripada kedua mata baginda sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, air mata ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hati para hamba-Nya. Dalam riwayat lain disebutkan, dalam hati sesiapa sahaja yang disukai oleh-Nya daripada hamba-hamba-Nya, hanya senya Allah sahaja merahmati dari golongan hamba-Nya, iaitu orang-orang yang berbelas kasihan kepada sesamanya. Riwayat Bukhari dan juga Muslim, muttafaqun alaih. Hadis ini memberikan peringatan bahawa sekadar keluar air mata dalam kematian tidak apa-apa, tetapi yang dilarang ialah menangis dengan suara yang keras, juga keluarnya air mata di luar kekuasaan manusia. Yang pasti Allah tidak akan menuntut sesuatu yang di luar manusia, juga keluar air mata itu tidak menyalahi fitrah manusia. Baik, ini kisah yang berlaku
kepada anak Usamah ibn Zaid yang ketika itu hampir meninggal, ihtadar, ya, berada dalam keadaan nazak. Dimintalah kepada Rasulullah agar baginda sallallahu alaihi wasallam datang untuk melihatnya. Cuma dalam hal ini, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, digambarkan dan dibayangkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan bersedih, simpati Rasulullah bila melihat anak kecil. Bayangkan anak kecil yang berada dalam keadaan sakit, siapa yang tidak terasa? Setiap daripada manusia itu yang berakal, yang diberikan perasaan, dia akan terasa bila melihat anak kecil yang meninggal. Berbeza dengan orang-orang tua ataupun orang-orang yang dewasa. Lagi-lagilah kalau katakan orang tua, ya, kadang-kadang memang Allah jadikan susah dia nak meninggal. Tempoh masanya cukup lama. Dalam tempoh tersebut Allah uji lagi dengan ujian nak menjaganya itu masalah. Saya pernah berhadapan juga dengan kisah kesabaran ada seorang daripada hamba Allah Subhanahu wa taala itu, dia memiliki seorang ibu saudara. Ada seorang ibu saudara. Masalahnya ibu saudara tersebut dia berkahwin, tapi berkahwin dalam ketika telah pun berusia dan tidak ditakdirkan anak. Dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala suaminya meninggal. Jadi dia berada dalam keadaan sebatang kara. Berada dalam keadaan bersendirian. Dan akhirnya tak ada sesiapa yang jaga. Maka anak saudara tadi ambil, jagalah ibu tersebut. Lebih kurang dalam tempoh 5 tahun kalau tidak silap dijaga ketika itu. Tempoh masa yang cukup lama. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah uji lagi. Si ibu saudara tadi tu dia berada dalam keadaan nyanyuk. Dalam keadaan tak betul. Ada kalanya betul bila bercakap, tapi kadang-kadang dia kata malam-malam tu dia jadi lain macam. Malam-malam tu dia bercakap sendiri. Dia bercakap di waktu malam, dia tak tidur. Dia bercakap. Sehingga kan kadang-kadang kekuatannya luar biasa. Waktu itu dia kata, kami letakkan kerusi lah untuk halang dia daripada keluar. Dia tolak dan sebagainya. Kekuatan luar biasa. Ialah kemungkinan ada benda juga yang berada di dalam itu, mungkin cerita lain. Ada benda lah. Jadi dalam keadaan demikian dia kata tetap jaga. Dan sekarang ni masalah yang lain pula timbul. Dia masih lagi, mereka ni masih lagi mampu untuk bersabar dengan dugaan tersebut. Dan kemudian dia menghadapi masalah pula, dia tak jaga dari sudut najis yang ada. Pakaikan pampers, ditanggal. Dia kata kalau malam saja tu dia akan buka seluruh bajunya, pakaiannya tu dia akan buka. Dia letakkan kat bilik, kemudian dia buang air besar tu mengikut kepada cita rasanya. Dia tengok, katakan bahagian tersebut sesuai dia nak buang air besar, dia buang di situ. Tarik balik, hantar ke tandas, bawa ke tandas, bersihkan. Setelah dibasuh, kemudian dia masuk balik tidur, ditilam. Kemudian buang lagi air besar tersebut. Allahu Akbar. Ujian itu cukup berat. Tuan-tuan, kita belum tentu lagi dapat menanggung kalau katakan masalah tersebut. Lagilah tengok-tengok, ini bukan mak kita ni. Ya. Kalau mak mungkinlah sanggup, tapi bayangkan mak saudara ketika itu yang berada dalam keadaan demikian. Tapi masih lagi bersabar. Kami duduk bercerita, kita sabar dulu. Sabar dengan masalah ni, ada sesuatu pemberian yang besar. Tapi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak mereka ni memahami akan hakikat tersebut. Anak-anak duk tengok, dan bahkan masih lagi ada anak-anaknya yang masih lagi sanggup untuk menjaga. Tak apalah, biarlah apa ni, kami jaga anak, apa ni, si ibu tadi ataupun nenek dia lah, nenek saudara ketika itu, dijaga insya-Allah. Subhanallah, ujian seumpama ini bukan satu ujian yang ringan, tapi ujian yang berat. Dalam keadaan demikian nak tunggu masa. Ceritanya kalau katakan meninggal ketika itu orang seumpama ini, biasanya orang yang jaga tu dikata apa? Dia tak ada sedih dah, alhamdulillah. Agak-agaknya lah begitu. Ya, mungkin boleh berlaku. Kita kata, iyalah, mungkin kita kata, kita tersenyum. Ya, enggak? Sebab apa? Sebab dia telah menghadapi sesuatu tempoh masa yang cukup lama dengan ujian-ujian tersebut. Nak menunjukkan tentang soal kesedihan terhadap seorang anak yang meninggal dengan seorang yang telah pun berusia meninggal, itu dia ada perbezaan. Begitulah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam ketika itu bila melihat anak kecil meninggal, waktu itu berada di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menangis, boleh menitiskan air mata. Sahabat Nabi Sa'ad ketika itu dok tanya kepada Rasulullah, kenapa menangis ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, inilah dia rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kepada kita ni, kalau ada sifat menangis, itu berarti kita masih lagi memiliki ciri-ciri insan-insan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang tidak boleh menangis ni, itu menangis sampai kalau tengok di zaman jahiliyah, mereka mengoyakkan pakaian. Oyakkan pakaian, meratap. Saya pernah ketika berada di Mesir itu, tuan-tuan, sejarah. First, itulah yang pertama dan itulah yang terakhir. Pernah berlaku begitu. Wanita muslimat kalau di sana kan dia pakai jubah warna hitam. Jadi pernah berlaku depan mata.
waktu itu. Dia buka pakaian, la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi berlaku, ya, dalam keadaan demikian tu. Sebab apa? Dia kadang-kadang dia tak boleh kontrol dia punya pemikiran ketika itu kerana terlalu sedih. Jadi ini yang diharamkan dalam Islam, ya, tidak dibenarkan di dalam Islam perkara seumpama itu. Kalau hanya sekadar menitiskan air mata, menangisi atas musibah yang menimpa, maka itu adalah merupakan fitrah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap daripada hamba-hambanya. Baik, kesimpulan yang boleh kita ambil daripada hadis tersebut, yang pertama, jawazu istihdari dzawil fadli lil muhtadir, ya, keharusan istihdar dzawil fadli lil muhtadir, keharusan orang yang datang tadi daripada kalangan orang-orang yang memiliki ilmu ataupun di kalangan orang-orang yang dekat dengan Allah. Zawil fadli ini artinya keharusan bagi mereka untuk mengihtidarkan ataupun ketika dia menghadapi orang yang sedang berada dalam keadaan nazak, dia memberikan ataupun menunjukkan tanda-tanda untuk menyayangi orang yang berada dalam keadaan nazak, hukumnya adalah harus. Maknanya kalau katakan datang orang-orang yang besar ataupun orang-orang yang memiliki pangkat dan sebagainya, zawil fadli ini dia tidak semestinya berilmu. Dia datang, dia pergi kepada si mati ataupun sebelum mati tadi, dia berada dalam keadaan ihtidar, dia datang dan dia jenguk, itu adalah merupakan di antara salah satu keharusan seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi tetap datang untuk melihat hanya sekadar seorang anak bayi ataupun seorang anak kecil yang meninggal ketika itu, semata-mata kerana meraikan akan kesedihan yang dihadapi oleh ayahnya dalam menghadapi kematian anaknya ketika itu. Jadi harus hukumnya datang. Baik, li raja'i barakatihim wa du'aihim. Sementara disebut di sini, minta maaf, perkataan zawil fadli ini bukan hanya sekadar dia memiliki pangkat tapi dia memiliki hubungan yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya diharapkan dengan kehadiran mereka itu dapat memperolehi keberkatan daripada mereka dan juga doa mereka. Dia datang ni tujuannya apa? Nak mendoakan, mudah-mudahan si mati ini dia berada dalam keadaan baik. Mudah-mudahan si mati ini akan mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu. Kemudian di antaranya disebut at-targhibu fi syafaqati ala khalqillah war rahmati lahum. Sebagai seorang yang beriman itu mereka digalakkan untuk menimbulkan sifat belas kasihan ke atas makhluk-makhluk Allah dan memiliki sifat rahmah terhadap mereka. Segala makhluk Allah, tidak semestinya hanya kepada manusia, kena ada sifat belas kasihan. Tengok lembu, hari ini kalau kita tengok macam menyembelih lembu kan, tak ditutup, lembu yang sebelah dia tengok jadi sembelih dia punya teman dia ketika itu. Tu yang takut. Saya ingat baru ni masa di Masjid 16, sampai siap tanduk dia tu bergerak, yang lembu seekor lagi tu terkena penyembelih kaki, ya, dengan tanduk. Mujur pada kakinya yang terkena ketika itu. Sebab kadang-kadang lembu ni dia ada perasaan. Dia tengok teman dia dah kena sembelih ni, confirm lah aku lepas ni. Ya, panik lembu tersebut. Sifat kita kena ada belah kasihan terhadap binatang-binatang seumpama ini. Bukan hanya sekadar manusia, tetapi manusia itu lebih aula untuk kita memiliki sifat tersebut berbanding dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, di antara pengajaran yang dapat kita ambil, at-tarhibu min qaswatil qalbi wa yubudil ain. Ringkaskan, iaitulah suatu ancaman tarhib. Suatu ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang memiliki hati yang keras dan juga beku akan matanya. Artinya dia tidak meneteskan air mata. Hadis ini nak mengingatkan kepada kita jangan sampai kita tidak memiliki perasaan tersebut. Wallahiyazubillah, apabila hati kita keras itu menandakan kita juga di antara orang yang keras untuk menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tak menangis? Kenapa kita boleh tak timbul? Timbulkan perasaan menangis. Sebab itu ada hadis Rasulullah mengatakan lain yalijan nara rajulun baka min khasyatillah, tidak akan masuk orang-orang ke dalam api neraka mereka yang menangis kerana semata-mata takutkan Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada itu, di antaranya disebut tasliyatu man nazalat bihil musibatu bima yukhaffifu min alami masabihi. Jadi di antaranya juga galakkan untuk memberikan hiburan kepada orang-orang yang ditimpa dengan sesuatu musibah bagi meringankan musibah yang dialami. Itu juga di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bila melihat sahaja orang yang ditimpa dengan musibah itu, janganlah kita bergurau senda dengan dia. Ialah kadang-kadang ada seseorang tu memang kaki gurau senda, jumpa pun dok bergurau, setiap hari dok bergurau, meninggal pun masih lagi mampu untuk bergurau. Ya.
Isteri meninggal ketika itu. Syukurlah kamu meninggal isteri kamu ni, lepas ni bolehlah. Padahal dia telah meninggal. Waktu itu dia meninggal kan sedih. Perasaan sedih itu tiba-tiba ditimbulkan perasaan tersebut. Ya, kadang-kadang orang yang bergurau itu kata tak apa, tapi hatinya terasa dengan perkataan-perkataan seumpama itu. Bila ditimpa dengan sesuatu musibah, maka pada saat yang serupa timbulkan ucapan kesedihan kita sebagai kaedah untuk kita menghiburkan agar hati mereka itu berada dalam keadaan tenang dalam menghadapi segala dugaan-dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di antara beberapa pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis yang keempat ini. InsyaAllah nanti dalam hadis yang kelima kita akan cuba bicarakan, hadis yang keenam kita akan cuba bicarakan dalam perbincangan-perbincangan yang akan datang. Wallahu a'lam. Dan sebelum daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas segala sumbangan-sumbangan yang telah pun diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam usaha kami untuk membantu masyarakat yang berada di Sabah. Baru-baru ni kami pergi daripada hari Isnin sehinggalah sampai kepada hari Jumaat. Alhamdulillah perjalanan berjalan dalam keadaan baik. Bermula daripada Kota Belud. Di Kota Belud tu dua daerah ataupun dua kawasan yang kami pergi. Satu di di Darul Bakti. Untuk Darul Bakti ni dia adalah merupakan sebuah penempatan yang menempatkan lebih kurang ada 40 orang daripada kalangan anak-anak yatim dan juga daripada kalangan mu'alaf yang duduk di sana. Mereka belajar, mereka menuntut ilmu dan di sana mereka mengaji akan Al-Quranul Karim. Kemudian itu sebahagian yang kami bertemu dengan penduduk di sana mengadakan program korban sebanyak 3 ekor lembu dan juga 2 ekor kambing bersama dengan kerjasama daripada Persatuan Ulama Selangor, Ulama Malaysia Cawangan Selangor, begitu juga dengan Jabatan Agama Islam Sabah, Jabatan Hal Ehwal Islam ya, Jaik apa saya terlupa nama dia. Jadi alhamdulillah berjalan dengan baik dan kemudian kami pergi pula ke Kaum Ulu. Kaum Ulu ni juga terdapat di Kota Belud dan alhamdulillah kami sempat juga membantu masyarakat yang berada di sana. Di Kaum Ulu ni lebih kurang ada 8% sahaja umat Islam. Tak banyak di sana, yang rata-rata kebanyakan mereka daripada agama Kristian. Cuma mereka memerlukan kepada sebuah surau. Alhamdulillah tapak surau telah pun siap. Tinggal lagi mereka nak besarkan, peruntukan tu pun alhamdulillah kita telah dapat mereka yang menaja ingin membuat surau tersebut. Syukur pada Allah SWT. Tinggal lagi sebab ada masalah besar yang berlaku di sana. Masalahnya sebelum ini mereka nak buat surau tersebut di satu kawasan di situ jugalah, tapi tidak mendapat restu daripada penduduk di sana sebab rata-rata daripada kalangan Kristian. Tetapi alhamdulillah mereka cuba berusaha dan berusaha, alhamdulillah dapat. Betulan sebelah, betul-betul bersebelahan dengan sungai, kita baguslah. Alhamdulillah mungkin Allah nak bagi itu satu rahmat daripada Allah dan betul-betul berhadapan dengan sebuah gereja di hadapannya tu. Gambar salib besar, ada empat segi gambar orang ketika itu terpapang. Jadi dalam keadaan demikian kata tu ujian, tak apa. Boleh teruskan, tinggal lagi nanti insya-Allah kalau katakan dah terbina surat tersebut kami akan turun insya-Allah. Kita akan cuba untuk memberikan sedikit pengisian, panggillah teman-teman dan sahabat-sahabat untuk bersama-sama dakwah. Kalau para muslimin muslimat nak ikut sekali pun boleh join sekali insya-Allah nanti. Satu masa yang akan datang. Dan okey, ikan sungai ikan di situ sebab dia di Sabah ni dia ada nama dia Tagal. Kalau tuan-tuan dan perasan ya, bila sebut saja sungai yang disebut dengan nama Tagal ni, Tagal ni maknanya ikan-ikan yang berada di sungai tersebut tak boleh dipancing, tak boleh dimakan, tak boleh diambil. Kalau diambil, dimakan dan sebagainya, menurut kepercayaan mereka tu dia ada adalah fahaman-fahaman, maknanya ada bala dan sebagainya. Dan siapa yang dapat dikesan mengambil akan dikenakan tindakan. Ada tindakan yang akan dikenakan. Tapi menariknya bila dibuat begitu, sungai-sungai jadi bersih. Dan ikan-ikan pun jinak-jinak belaka. Letak tangan ketika itu datang, dia akan sedut kita punya jari jemari kita, tangan. Dan ada yang besar-besar. Ada kawasan-kawasan ni. Boleh pergi ke sana nanti tengok balik tempat-tempat tersebut. Ya? Okey, itu di Kaum Ulu. Cuma Kaum Ulu ni dia agak turun sedikit menjunam, van tak boleh masuk. Jadi kalau boleh 4x4 tu lah naik. Kami terpaksa berhenti separuh jalan. Kemudian ada 4x4 yang ambil kami bergerak untuk menuju ke Kaum Ulu. Selesai di situ, kita bantu masyarakat di sana. Kemudian kami bergerak pula ke kami bergerak ke Kundasang dan kemudian pergi ke Ranau. Di Ranau kami membantu madrasah yang disediakan oleh saudara Nazri Juwani. Rehan punya tu. Jadi beliau juga memerlukan bantuan sebenarnya untuk membina sebuah asrama
dan juga surau. Kami melihat tapak tersebut, ditunjukkan tapak tersebut. Tak apa, kita akan cuba satu persatulah. Kita nak cuba selesaikan. Kalau katakan ada bantuan-bantuan daripada masyarakat-masyarakat di Semenanjung ni, kita akan cuba usahakan untuk membantu mereka. Sebab apa? Semasa kami berada, itu yang ketiga. Yang keempat, kami pergi ke sebuah ma'had tahfiz yang terbakar. Muslimat punya, pondok Tarbiyatun Nisa. Pondok Muslimah Tarbiyatun Nisa. Pada bulan 2 kalau tidak silap, madrasah tersebut terbakar. Hampir keseluruhan, sehingga mereka terpaksa menginap di madrasah ni. Asramanya terbakarlah, keseluruhan asrama tersebut terbakar. Dan kami pergi ke sana, kita bantu dengan wang yang telah diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan lah. Alhamdulillah lebih kurang dalam 20 lebih kami dapat. Jadi duit itulah yang kami gunakan untuk membantu masyarakat-masyarakat yang berada di sana. Itu terletak di Tuaran. Dan kami sempat untuk bercerita ataupun kami mendengar di antara luahan mereka, dia kata, "Ustaz, sebenarnya kami nak buat surau di sini." Kenapa? Sebab kami melihat bila adanya surau, akan ada masyarakat di sini yang akan memeluk ajaran Islam. Saya kata mudah-mudahan, insyaAllah. Dan memang mana-mana surau yang dibina, maka akan ada orang-orang yang berada sekitar tu, dia akan menerima Islam itu sebagai agama mereka. Mereka akan menerima dan mereka akan memeluk ajaran Islam. Sebab itu ada beberapa kawasan di Sabah ni, kalau tuan-tuan mungkin pernah ke satu tempat, nama dia Penampang. Kan? Penampang ni majoriti Kristian, tapi ada umat Islam di sana. Cuma umat Islam tidak dibenarkan untuk membina masjid ataupun surau di sana. Memang mereka tidak boleh membinanya. Kalau katakan nak tunaikan solat Jumaat, mereka kena keluar daripada kawasan tersebut untuk menunaikan solat Jumaat. Sehinggalah sampai kepada saat sekarang ini. Berlaku. Cuma benda-benda seumpama ni kadang-kadang dirahsiakan, kita ceritalah. Tanya pada masyarakat di sana, ada Ustaz. Mereka ceritakanlah tempat-tempat tersebut. Tapi tempat yang boleh kita sampaikan dakwah, tempat yang boleh kita pergi, insyaAllah kita akan cuba membantu masyarakat-masyarakat yang berada di sana. Ya? Itu sedikit sebanyaklah daripada perjalanan-perjalanan kami. Cuma doakan. Saya kadang-kadang bila tengok begitu, menjadi semangat lah. Tengok kalau boleh kita nak teruskan usaha-usaha ni. Dan paling tidak saya nak kalau boleh melihat masjid-masjid di Selangor ni, sebab masjid di Selangor ni dia ada kekuatan. Masyarakat di Selangor ni Alhamdulillah dia ada kekuatan dari sudut ingin membantu. Dan saya begitu mengharapkan kalau boleh masjid-masjid yang berada di Selangor ni kita boleh gerakkan sebagai salah satu medan dakwah ni untuk menggerakkan, khususnya membantu saudara-saudara kita yang berada di kawasan ataupun berada di Sabah. Sebab Sabah ni adalah lokasi yang saya kira dia di antara tempat dakwah yang sesuai untuk kita sebarkan juga, supaya masyarakat di sana memahami. Sebab isu yang berlaku di Sabah ni tidak ramai di kalangan pendakwah-pendakwah yang datang ke sana. Banyaklah kekangan-kekangan yang berlaku, tapi paling tidak kita ada usaha untuk membantu masyarakat yang berada di sana, insyaAllah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga akan membantu kita. Baik, wallahu a'lam, sekadar itu yang dapat untuk saya sampaikan. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dan juga silap itu adalah merupakan kelemahan diri ini. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi at-tawfiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina shakiyyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم